Paulus Bowen alias Ambrose, terdakwa tindak pidana perdagangan orang, kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Nani Herawati dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Marta Napitupulu, Egy Novita serta Reni Pitua Ambarita. Dalam amar tuntutannya, Nani Herawati selaku Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Jungto, Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jungto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KU Pidana. Menurut Nani, atas perbuatannya, terdakwa Paulus Bowen alias Ambrose dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena terlibat dan menjadi kaki tangan PT Tugas Mulia selaku perusahaan penyalur pembantu rumah tangga milik J. Rusna untuk memperkerjakan anak di bawah umur. Pada Kejaksaan Negeri Batam supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa Paulus Bowen alias Ambrose alias Sabrang Banuat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kerekrutan pengangkutan penampungan pengiriman pemindahan penerima seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan penculikan penyitaan pengasuhan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu. Nani menambahkan, selain hukuman penjara, pihaknya juga menuntut agar terdakwa membayar denda sebesar Rp120 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Terhadap tuntutan tersebut, penasehat hukum terdakwa Edward akan mengajukan pembelaan secara tertulis. Mereka meminta waktu kepada majelis hakim selama 1 minggu untuk menyiapkan nota pembelaannya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.